Beredar rekaman CCTV detik-detik pengemudi mobil melakukan tabrak lari di terowongan Jatinyaleh, Kamis 16 Juni 2022. Videonya viral setelah dibagikan akun Instagram @andreli48. Dalam rekaman video, suasana lalu lintas saat itu terlihat lowong. Tak lama kemudian seorang pengendara motor tiba-tiba terjatuh usai diseruduk pengemudi mobil. Usai menabrak, mobil itu langsung pergi, sedangkan polisi yang berada di lokasi langsung berlari menyelamatkan korban. Tidak diketahui seperti apa kondisi dari pemotor itu, sementara pelaku saat ini tak menunjukkan itikad baiknya. Itulah tadi update video terbaru dari Transnesia. Jangan lupa pantengin terus video-video dari kami ya. Terima kasih Transnetik dan sampai jumpa. Thank you.